Ini aku lagi ada di jalan. Ini keadaan mendung ya teman-teman. Lagi agak sedikit gerimis ini. Ini aku akan perlihatkan itu apa? Mobil di sini tuh kayak barang sampah teman-teman. Udah dibuang-buang di sini tuh mobil. Itu di depan itu ada rongsokan mobil itu di depan. Oke, aku akan perlihatkan sebentar ya teman-teman. Ini aku sambil naik sepeda teman-teman. Sambil naik sepeda. Ini sepeda ini. Sepeda di sini tuh udah dibuang-buang teman-teman. Udah banyak itu tutupan rumput-rumput, ya kan? Banyak. Ini kalau di rumah udah jadi, wah, miliarder ini. Rongsokan ini sepeda ini. Tuh ada mobil juga tuh. Itu mobil udah banyak itu rumputnya di dalam itu mobil, udah lumutan itu mobil di sini. Itu yang di sana itu juga ada apa itu? Mesin mesin ini ya teman, itu kelihatan kan? Itu mesin diesel itu. Mesin diesel ini di depan juga ada mobil teman-teman. Mobil ini buat penghalang jalan ini. Itu di dalamnya banyak apa itu, sampah itu di dalam itu, dalamnya udah banyak sampah-sampahnya itu, buat tempat pembuangan sampah itu di dalam. Terus ada lagi di sini. Ini masih ada lagi teman-teman. Nih, ini juga mobil ini. Gimana? Anda tertarik? Ini kalau di Indonesia, masih bagus sekali nih teman-teman. Nah, ini seumpamanya aku bisa bawa pulang, tak bawa pulang ini. Yang XR ini, apa ini mobil apa ini? Gak tahu ini. Itu kan? Lumayan ini buat jalan-jalan di rumah masih bisa ini kalau mesinnya masih oke ini. Itu di dalam itu banyak tumpukan sampah ya teman-teman. Dalam mobil itu ditumpukin sampah-sampah itu dalam mobil itu. Ini tempatnya di dekat apa itu, dekat di dekat sekolahan ini. Tempat pembuangan nih. Soalnya kenapa mobil-mobil di sini tuh dibuang nggak pada tempatnya? Soalnya kalau buang itu bayarnya mahal teman-teman di sini tuh. Makanya orang sini tuh kalau yang nggak mau bayar ya dibuang di gini, di pinggir-pinggir jalan kayak gini. Kalau yang nggak mau bayar. Kecuali kalau yang mau bayar ya dibuang di tempatnya. Soalnya mahal kalau buang barang rongsok kayak gini. Apalagi rongsokan mobil, sepeda. Sepeda itu juga banyak teman-teman di sini tuh sepeda. Banyak sekali sepeda dibuang-buang itu di halte-halte bis itu, di parkiran itu. Banyak itu halte. Tuh. Oke, teman-teman, sekian dulu ya. Ini aku lagi mau lanjut belanja ke toko Indo. Mau beli makanan lah, soalnya ini juga lagi udah gerimis, ntar keburu hujan malah gak bisa pulang aku nanti. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.